Halo gamers, bersama gue Nalan guys. Di sini gue mau mencoba game baru nih, Legends of Kingdom Idle RPG. Nah ini disaraninnya di S4 ya. Ini game udah keluar kemarin sebenarnya sih, anak-anak udah pada mainin nih. Tapi gue kemarin emang lagi sibuk binget. Nah ini kita langsung coba aja di sini ya. Di sini ada lu kali 2, lu bisa langsung skip juga. Mungkin gue langsung skip aja. Dapat SSR nih ya. Ada Tong Yuan dan kawan-kawan. Gue skip-skipin aja ya. Challenge per chapter. Nah ini challenge-nya kayak gini nih. Nanti lu nge-line up, lu bisa pake. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, line up-nya 5 orang ya. Line up-nya 5 orang guys. Langsung di start aja, gebuk-gebukan di sini guys. Ini bisa speed-nya kalian naikin. Bisa auto juga, bisa exit, bisa pause tuh ya. Nah ini kalau udah full bisa pakai skill tuh, ultimate ya. Game-game pada umumnya lah ya. Critical strike, oke. Ada show damage juga tuh guys. Win. Oke, let's go, lanjut. Stack 2 langsung, tanpa berlama-lama. Wah, lawannya 3 coy, atau lawan 3 coy. Tapi kayaknya Macau sih strong, guys. Oke, ini bisa pakai auto ya. Dia langsung ulti lagi. Oh, kena dua-duanya, cok. Critical strike lagi, jancu. Pedes bingit. Oke, level up lagi. Nah, ini dapat item-item. Ini kayaknya buat naikin level si ininya lah. Seperti biasa, ini bisa langsung rekrut, guys. 81 bisa dapat wishlist nih ya. Kayak ini ya, kayak apa namanya? Roach ya. Kayak Roach sih, Legend of Condor Heroes coy, ada wishlist segala. Dapat Sun Luyu dari Wu. Oke. Langsung lagi kita pakai ya si Sun Luyunya ya. Line up Sun Luyunya kita masukin nih. Nah, confirm, start lagi langsung tanpa berlama-lama, guys. Musuhnya Zhang Niu Jiao, oke. Wih, banyak coy, bar darahnya coy. Coba kita ulti. Oke, di ulti. Critical strike. Idi kena semuanya, cok. Sakit deh. Level 3, guys. Invitation, apa ini? Oh, nama kita ya. Nama ya, kita seperti biasa aja ya, Nalen ya. Oke. Fighternya di sini bisa dinaikin lah seperti biasa lah ya, bisa di-equip, dinaikin, di-upgrade. Seperti biasa lah game-game pada umumnya ya, guys. Ini bisa pindahin gak nih ke belakang? Ah, ini belakang lah. Ini kayaknya mungkin backliner nih. Doski nih. Namun musuhnya Luling sih namanya, jadi Elfeling sih nih. Bajakan apa bagaimana sih? Oke, ultimate-nya ini apa sih nih? Ultimate-nya si Sun Luyu nih, penasaran gua, guys. Belum terlalu kelihatan. Nah, di sini juga kayak ini nih, ada apa, elemen-elemennya gitu, coy. Ada elemen-elemennya, guys. Ah, dapat si Lulingsinya kita dapat nih. Tuh ya. Kalian lihat nih, ada elemen-elemennya juga nih, guys, tuh. Tiga fighter same faction kalau misalnya kalian beda semua nih. 1 2 3 4 lu dapat ini buff-nya. Kalau 5 buff-nya paling gede. DE plus fighter from demon faction. Nah, ini ada demon faction, ini juga ada SA faction ya. Let's go, tanpa berlama-lama gengs. Bisa speed kayak 2 gak sih? Gak bisa sih, lama ya. Ulti juga tuh, ngapain sih ini dia nih? Ini ulti juga lu lingsinya nebas gitu ya. Yang ini damage ke semua orang ya. Anjir, damage ke semua orang, cok. Si sakit deh. Oke, ada lawan bos nih. Bosnya siapa nih? Siapa nih? Gaosun. Oke, ini Gaosun cukup terkenal ya. Cukup terkenal, guys. Oke, ulti langsung critical strike seperti biasa. Dia kayak ke backliner ya. Semuanya cuy critical strike-nya, coy. Si Macau gokil gak sih? Dapat lagi tuh fighter. Dapat si Lulingsinya. Oke, bisa kita naikin ya. Seperti biasa lah pada umumnya, guys. Ini pada umumnya kok game idle ya seperti inilah udah. Lalu di sini ada ini, bisa kita ganti ya. Bisa kita ganti. Ada guild, ada ranking nih di sini nih. Ranking kita gila 2,2M, cok. Dari Spectre, gila. Wongedun bener. Di sini ada gift code ya. Nah, ini ada gift code nih, guys. Gua akan langsung kasih lihat ke kalian juga ya, ada beberapa. Nih, langsung gua ambil aja dari grup. Let's lock. Terus ada ini ya. Kalian tinggal copy-copy aja nih, guys. Gift code lagi. Nah. Tuh. Ini buat gacha-gacha nih. Kayaknya abis ini kita gacha ya, guys ya.
Mungkin untuk gameplay kita lihat nanti lagi nih. Gue mungkin mau jajal-jajal nih, soalnya nih secara grafik not bad loh. Ada Happy Holiday guys. Happy Holiday coy. Nah, mentang-mentang libur anak sekolah midterm ya guys ya, ada Happy Holiday coy. Nah, ada VIP 666. VIP 666, habis itu VIP 888 guys. Sama VIP 999 guys. Nah, ini nih habis ini kita coba gacha ya. Cakep. Ini udah semuanya nih. Belum ada lagi nih ya. Tuh, ini gue lihat dari grup sini. Ini juga gue tahu game ini juga dari grup anjay. Parah juga nih gue ya, konten creator tapi nggak terlalu stay tune begini nih, geblek nih emang nih. Oke, di sini ada daily-nya guys. Kayaknya cuman kayaknya udah ketinggalan sih. Mungkin kita tunggu server 5 aja ya kalau mau main serius ya guys ya. Karena tadi udah ada yang level powernya udah kayak segede gitu coy. Ini kita bisa langsung claim aja nih guys tanpa berlama-lama guys. Lalu kita langsung gacha nih ya. Gacha. Ini apa nih? Oke, lu dapat nanti bisa dapat beginian juga nih. Nah, ini ada curan-curan levelnya nih. Faction recruit ya. Kita ada 21 nih by the way ini. Ada faction recruit dapat 5 nih. Kita mau ambil yang bagus yang mana nih guys? Shuwu passion nih guys. Kita dari sini dulu ya. Nah, ini ada event reward juga nih. Coba ya kita sikat aja nih. Kita ikutin aja dapetnya siapa ya. Oke. Zong semua, cok. Apa-apaan nih? Oke, faction recruit nanti ini dulu ya, advance recruit ya. Ini ada recruit privilege. Oke. Langsung aja ada 21. Kita gasku ya. Garanti purple gold. Oke, dapat di 10 pasti dapat nih. Let's go. Teori soal bersyukur, guys. Oke, dapat 2, cuk. Dapat 2, gengs. Mantap jaya. Oke, siapa ini nih? Jasuwei. Sama dari Jasulu 2 kali lu, guys. Anjay. Hoki apa bagaimana ini, cok? Coba lagi ya. Coba lagi, guys. Teori so bersyukur, guys. Paling tinggi SRR ya. SRR anjrit. Oh, enggak ada SP, coy. Yang paling bagus SP guys, coba lagi nih. Ayo please SP dong. SP dong, jangan SSR dong. SP please. Aduh, goldnya satu doang guys. Siapa nih? Waduh, dari Wu lagi. Siapa sih namanya Wu? Civil official. Oh, SR ini ya. SR cu. Si anjrit kagak jelas. Ininya kuning tapi. Wah, geblak sih. Ini si asli geblak sih guys. Geblek. Oke, ini berarti kita di way ya. Ini aja masih su anjir. Ini way harusnya nih. Geblek. Oke, let's go lah. Kita coba guys. Coba lagi. Aduh. Coba. Ayo please. Aduh, masih itu terus. Wah, biru. Yang terakhir guys. Wah, gila jancuk. Pelit amat nih. Oke. It's okay lah ya. Yang penting kita dapat si Jiasu ya. Kita langsung advance aja. Kita naikin nih Doski. Namam tuh. Powernya naiknya lumayan gede juga coy. Di sini skillnya summon 5 lightning bolt. Oke, randomly. Oke, ini si Macau apa nih? Kita lihat nih. Si Macau tadi kan critical strike ya. Oh, kalau was HP. Kalau dia bunuh, dia akan langsung charge lagi. Sun Luyu apa nih? Sun Luyu. Oh, protect, restore all allies. Oh, nge-heal ya Sun Luyu ya. Si Luling siapa nih? Luling sini. Halberd knockback in front. Oke. Okay. Tuh yang ada kayak gini-gini nih. Ini sih udah pasti buat kita pakein dulu ya. Oke ya. Kita langsung aja coba lagi, guys. Di sini line up. Kita pakai ini sama ini ya. Ini kan 1, 2, 3, oke. Mungkin kita pakai ini. Beda semua nih. Kalau kita tambahin lagi, oh nggak ngaruh ya. Oke, kita kalau gitu kasih ini deh.
Oke, ini jangan di depan dong. Oke, let's go. Kita coba, guys. Kita pakai skillnya si ini ya, gue penasaran nih. Skillnya ini nih, mana nih? Ah, lightning bolt, let's go. Mana keburu mati, cok, musuhnya, cok. Udah terlalu kuat guanya, guys. Terlalu strong. Oke, lawannya Lubu, cuy. Demon Lu, LV Lubu, LV Bu, LV Bu, guys. Lubu jadi LV Bu. Langsung ulti pakai si Jiasu, mampus. Langsung mati, cok. Gak pakai lama, mati yang doski langsung. Siapa nih? Zhang Jiao. Oke, kita pakai speed aja ya, kita autoin aja langsung. Rata, cok. Kita, cok. Oke, ini siapa ini, anjrit? Kok strong? Nah, server launch tuh ya, lu bisa dapetin si siapa nih? Zhao Yun. Oke, dari Su ya, kalau kalian mau ngegas nih, cuman berapa tuh? $2 ya, sekitar berapa? $2 kali 14.000 ya. Nobaan goan lah, guys ya. Seperti itu, guys. Oke deh, mungkin segitu aja, guys ya, di gameplaynya. Mungkin nanti gua akan coba-coba mainin lagi nih. Cara grafik sih not bad ya, guys ya. Cara grafik sih gue sih seneng sih. Cuman ini gue yang gue bingung nih. Oh, Jiasu tuh dari Sun, bukan dari Wei, guys. Keblok. Berapa lama gue main game Three Kingdom bisa kebalik-balik ya masih ya. Ini ada new server nih, guys. New server. Online reward, guys ya. Ini ada buat dapetin. Gacha lagi, coy. Anjir, online rewardnya aja lu. Ajib amat nih. 9 jam lagi bisa dapetin si Macau lagi buat duplikat ya. Widih, ini nol fun apa nih? Oh, ini bisa dapetin begini-begini juga nih. Tuh, lu bayar nanti bisa dapet lagi. Oke, VIP-nya kita lihat dulu. Privilege bisa beli pakai beginian sih. Tuh, bisa beli pakai jet alias kayak ingotnya gitu, coy. Si kocak ya. Purchase available. Nah, ini kok nggak bisa beli nih? Kan udah beli, nggak bisa beli. Oke, online reward, guys, bisa ambil lagi, guys. Welfare apa lagi nih? Ah, klaim lagi tuh ya, hari kedua bisa dapat gacha lagi tuh. Tuh bisa gacha-gacha lagi, coy. Banding dapat lagi, kita buyin aja coba ya, nanti kita buyin. Sign in fun. Oke. Dapat fragment. Nah, ini kalau kalian beli nih $15 bisa dapat SP, coy. Di SP-nya sih kayaknya keren, cok. SP Demon Lubu, ada SP Diaochan, anjir toge banget. Bisa nge-freeze musuh di depan, bisa teleport ke musuh yang paling jauh. Knockback. Bisa ngedodge-ngedodge, ini kayak assassin nih di sini nih ya. Nah, ini gini nih, ini yang paling kuatnya sih. Ini Chao-Chao udah pasti ini. Wah, Niu, bukannya Liu Bei malah yang ini. SP Sunce, guys. Ini Zhou Yu nih pasti nih. Nah, ini nih kayaknya Zhuguliang-nya strong nih, guys. Kita lihat ya Zhuguliang-nya ya. Summon Flood. Damage ke all enemy. Kasih weak water status 3 detik. Weak water itu setiap 1 detik kena damage lagi. Reduce 50 poin akurasi sama dodge. Summon Lightning. Kalau di bawah 20 langsung mati otomatis. Petir lagi. Bisa nge-stun target 4 detik. Normal attack. Kalau musuh mati, naikin attack sama defense kita. Dan bisa resurrect sekali, coy. Oke, gila, GG amat, cok. Zhou Yu ini siapa nih kalau di ini? Dong. Demon Dong Chuo. Dong Chuo dari Wei, anjir. Senji. Zhang Jiao. Ini Dong Chuo. Nah, ini bener Dong Chuo. Ini apaan Dong Chuo? Ini juga salah nih, bukan Dong Chuo nih. Harusnya mungkin si Maya atau siapa nih. Seperti itu, guys. Oke deh, segitu aja, guys. Semoga kalian semua manfaat, semua informatif. Jangan lupa bersama sama komen, nyalain juga notifikasinya supaya kalian ketinggalan info yang menarik dari game ini, khususnya dari gua. Ini gua akan gacha dulu nih ya untuk sebagai penutup, guys. Oke. Kagak dikasih SP, cok. Kampret emang. Nah, oke, si Sun Lu Yu lagi, not bad lah ya, dapat kuning lagi.
Nah, seperti itu guys. Oke deh, segitu aja guys. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye. Ciao.